ialah khutbah Jumaat. Selain khutbah istisqa dan istisha. Maknanya khutbah Jumaat, okay, yang tidak mengandungi minta hujan ataupun minta hujan berhenti. Okay. Jadi jika seorang khatib berdoa untuk kebaikan kaum muslimin dan muslimah atau kemenangan para mujahidin, dia tidak mengangkat kedua tangannya. Okey. Sebab tak? Tak payah angkat kedua tangannya. Dalam sahih Muslim diriwayatkan daripada Umar bin Ru'aibah bahawa dia telah melihat Bishr bin Marwan, okay, seorang pemerintah di zaman dia lah, mengangkat kedua tangannya ketika di atas mimbar. Khatib tu angkat kedua tangan doa. Okey. Lalu Umar mengatakan, "Qabbahallahu hatainil yadain." Okey, semoga Allah memburukkan dua tangan dia. Okey, maknanya ini satu perbuatan yang menyalahi sunnah Nabi. Sesungguhnya aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melebihkan, tak buat benda lain semasa berdoa selain seperti ini sambil mengangkat jari telunjuknya. Kan, sekarang bagi khutbah ni, kan? Macam kita nak doa apa ni? Dalam khutbah, kita ambillah doa yang biasa diorang doa tu apa ni? Allahumma apa? Tak biasa bagi khutbah ni. Tak ingat? Tak jumpa baca pun tak ingat juga? saya dah exhausted dah pagi tadi ada kelas, petang tu, waktu ni juga. Jadi lebih kurang doanya apa? Allahumma, yang doa untuk sultan tu takkan ingat? Ha, boleh tolong? Amirul, tolong sikit. Okay. Doa untuk sultan, Allahumma apa dia? Tak apalah. Allahumma suri Islam wal muslimin. Contohnya kan? Okay. Ya Allah, bantulah Islam dan orang-orang Islam. Wa ahlikil kafarata wal munafiqin, hancurkanlah orang kafir dan juga orang-orang munafik. Satu tangan dekat gitu, satu jari diangkat, tidak lebih daripada itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Okey. Apa mahu tak ya? Khatib seorang ya. Okey. Khatib seorang saja tidak dinyatakan dalam hadis ini, makmum para sahabat juga mengangkat jari mereka. Tidak. Okey, jadi kita memadai dengan apa yang disebut dalam hadis. Jangan tambah-tambah.